Niku asli saking bebek. Mentok. Mentok. Nawa basor. Mentok wedon. Oh. Niki seporsi pintanan. Niki sate tok 2000. Oh. Pakai nasi 3000. Rame ini, Bu. Ya, alhamdulillah. Kali ini pas corona wingi sempet sepi mboten. Hari ini kita akan mencoba makan sate bebek khas Tambak Banyumas. Sate ini terbuat dari sate, kalau orang wetan bilang mentok. Ini sangat khas yang di dunia adanya cuma di sini tok. Terdiri dari ini ada sambelnya. Mari kita siramkan sambel. Juga khas ini kalau pesen sate ini ada gulenya. Dan ini kita campurkan dengan gulai. Gulai mentok. Saya ngambil agak susah. Iya. Berno, kita siram dengan kuahnya. Kemudian kita ini sambal kecap. Juga ini ada timun. Ini ada tomat. Gimana rasanya? Mari kita nikmati bersama. Ini saya paling seneng sini karena ini loh. Ini terkenal saking enaknya. Sate bebek Yusirus. Mantap. Kita coba ya. Kulitnya pas kuahnya. Ini satunya. Rasanya mantul. Menggugah selera. Cita rasa yang berbeda. Adanya cuma ditambah. Ini lokasinya terletak di sebelah selatan agak ke barat itu masjid ya. Atau pertigaan yang mau menuju ke itu Rawakele. Perembun Lubang Sari. Yang mau ke Gua Jati Jajar juga bisa lihat. Atau lebih tepatnya timur Kecamatan Sumpiuh atas dengan Kabupaten Kebumen. Jadi teman-teman yang belum pernah kesini, coba ya sensasi rasa dari sate bebek yang terbuat dari mentok. Mantap banget. Wah, mantap jiwa. Bumbunya itu meresap dipadu dengan ini apa namanya,
kuah. Perpaduan yang istimewa. Sekian dari kita. Semoga informasi kuliner ini bermanfaat dan bisa menambah hasanah perkulineran dan teman-teman mencoba karena rasanya tiada duanya. Keren, luar biasa. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao, arrivederci.